GBK Bang Jai. Arham Pratama lakukan sudah jauh. Ada CIS dan Evan Goal. Alhamdulillah. Salah satu media ternama Vietnam yaitu Vietnam Plus mengulas habis lemparan ke dalam Pratama Arhan yang menjadi penyebab kekalahan Vietnam pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Mengulas lemparan ke dalam sebagai tendangan bebas yang membantu Indonesia menjebol gawang Vietnam, untuk ketiga kalinya dalam waktu kurang dari setahun, tim asuhan MR Philip Trossier kebobolan melawan Indonesia setelah lemparan ke dalam tendangan bebas bek Pratama Arhan. Berikut penjelasan salah satu media Vietnam tersebut. Situasi yang menyebabkan kekalahan tim Vietnam pada laga melawan Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Gelora Bung Karno terus dianalisis. Kekalahan dari Indonesia bukan hanya mengancam hilangnya peluang tim Vietnam untuk melaju, namun ini merupakan ketiga kalinya tim asuhan pelatih tersebut Philip Trossier kebobolan gol dari lemparan ke dalam yang kuat seperti tendangan bebas Indonesia.